Oke, kali ini aku bakal bikin yang nggak pakai kawat tembaga. Ini bahannya lebih sedikit dan lebih sederhana. Caranya gampang banget. Pertama, siapin aja pensil bekas kayak gini. Terus siapin juga cotton bud dan kalian gunting. Hasilnya bakal kayak gini nih. Habis itu ambil pensilnya dan masukin ujung pensilnya ke dalam lubang cotton budnya itu. Terus kalian lilitin solasi biar lebih kenceng dan nggak copot-copot. Dan pastiin cotton budnya ini nggak goyang-goyang. Langkah selanjutnya, kalian ambil aluminium foil dan kalian lapisin aja pensilnya tadi pakai aluminium foilnya. Bagian ujungnya itu jangan dilapisin ya, yang ada cotton budnya. Pastiin semuanya nempel dan kasih solasi biar nggak copot-copot. Oke, ini udah selesai. Sebelum kalian pakai, jangan lupa bagian ujungnya kalian basahin dulu ya pakai air. Dan ayo kita coba. Berhasil, selamat mencoba.